Dua digit emas sudah digapai kontingen Indonesia setelah meraih dua medali emas pada Olimpiade Paris 2024. Indonesia sukses menyabet dua medali emas pada hari yang sama, Kamis, 8 Agustus 2024, di Paris, Prancis 2024. Alhasil, Indonesia sudah mengoleksi 10 medali emas sejak pertama kali meraih emas pada Olimpiade 1992 di Barcelona. Pencapaian serba pertama juga dicatatkan tim merah putih dalam sejarah Olimpiade. Fredrik Leonardo menjadi atlet panjat tebing pertama yang berhasil meraih medali emas dari nomor speed putra. Ya, kategori lomba nomor speed pada cabur panjat tebing baru pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade Paris 2024. Adapun sebelumnya panjat tebing hanya mempertandingkan satu nomor saja yakni combinet sejak Olimpiade Tokyo 2020. Selain itu, panjat tebing juga menjadi cabur baru yang berhasil menyumbangkan medali untuk Indonesia pada Olimpiade. Sejak Olimpiade 1988 saat Indonesia pertama kali meraih medali, baru ada tiga cabur yang berhasil mempersembahkan medali yakni panahan, bulu tangkis, dan angkat besi. Bagi Fredrik, raihan medali emas pada Olimpiade Paris 2024 juga membayar kegagalan pada ajang multi-event sebelumnya saat tampil pada Asian Games 2022 Hangzhou. Saat itu, Fredrik yang diunggulkan pada nomor individual harus puas meraih perunggu dan dari nomor relay meraih perak. "Saya merasa sangat luar biasa," kata Fredrik, dilansir bolasport.com dari Olympics usai mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. "Ini selalu menjadi impian saya, dan hari ini saya berhasil mewujudkannya," ujar Fredrik. "Seluruh Indonesia bangga dengan medali emas ini," tuturnya menambahkan. Serba pertama juga dicatatkan Rizky Juniansyah yang berhasil mempersembahkan emas kedua untuk Indonesia, sebagai kado kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Rizky Juniansyah sukses memecah kebuntuan sebagai atlet angkat besi pertama yang berhasil mendulang emas pada Olimpiade. Angkat besi rutin meraih medali sejak Olimpiade 2000 yang digelar di Sydney, tetapi raihan tertinggi adalah perak. Dengan jerih payah Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah, Indonesia semakin kokoh menjadi negara kedua terbanyak di ASEAN sebagai pemilik emas Olimpiade dengan total 10. Indonesia hanya tertinggal satu medali emas saja dari Thailand yang sudah mengoleksi 11 medali emas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.